saya sudah di pasar Tebet Padalarang. Kita ke dalam guys, bagaimana lihat kondisi pasar Tebet Padalarang setelah lebaran Idul Adha guys, ini di hari Minggu guys. Oke, ini kondisi saat ini guys, ramai sekali guys tuh para penjual, pembeli, banyak yang ramai. Ini di hari Sabtu guys, hari libur, tanggal 22 Juni 2024. Oke, ini banyak sekali yang jualan guys. Jualan guys, aduh, ini suara dangdut guys. Oke, kita kesini guys, kira-kira ke arah yang tidak ada suara musik guys. Karena youtuber mah kalau ada musik itu takut copyright guys, jadi nggak dibayar dagangannya guys. Oke, kita beli kacang gaji guys buat rarawuan guys. Oke guys, dan rarawuan guys tuh segala ayah. Pokoknya mah dekat ini guys tuh, dekat ikan apa laut tuh, di sini ada dekat ikan laut tuh, pokoknya mah rame. Di depan dekat pinang guys tuh, ini kita beli ini guys, beli kacang gaji guys. Iya, kacang gaji teh kita kita tidak kedelai sana sebentar deh. Oh, kacang gajinya. Oh, iya, Kang Rarawuan guys tuh, hanya ada di sini guys. Nah, pokoknya mah dekat inilah, dekat ayam itu tenanya. Nah, oh, dekat itu, dekat ikan laut tuh. Pokoknya mah di sini lah. Kalau pesen ini, tidak semua menjual guys, hanya di sini guys. Oke, kacang, nanya kacang gaji. Nah, ini juga dekat pinang ini, bandeng. Oke, kita gaskan guys ke arah sana guys. Kita menghindari musik. Nah, ini juga daging-daging, ayam-ayam, sayuran banyak guys di pasar mas segala ya. Kantun acisna guys yang harus tersedia deh guys. Oke, tuh sayuran, terus ada genjer, banyak sekali di pasar mas guys tuh, ayam raginang tuh, ayam lauk tuh. Ayah belut. Oh, kosong belut, kosong guys. Halo do guys, berenang guys, halo do. Oke guys, tuh ramai sekali, pokoknya mah tuh sayuran, buah-buahan, cengek tuh, ayah naon teh itu cau tuh, pokoknya mah segala ayah di pasar mah guys, tinggal gadu acisna, meser naon gak ayah guys. Bari naik ojek ge tiasa guys tuh, kaluhur guys orang naik kaluhur guys tuh. Ya, jeruk juga guys. Banyak sekali guys. Oke, kita keluar guys. Nah, ini rame guys tuh, tukang ojek, tukang mainan tuh. Resep guys di pasar mahnya tuh, segala ayah geninya. Oh, di luhur sampai lantai opat guys, di luhur segala ayah, ayah baso, ayah kocok, ayah acuk, ayah perhiasan emas jeung sajabana rame pokoknya. Tuh ibu-ibu guys meser. Nah, ini rame tuh. Ini juga tahu sudah dibawa itu wadahnya guys. Nah, parkir cuma 3.000 guys. Ramai sekali guys, inilah pasar guys. Yes. Ramai sekali guys, pokoknya mah di pasar mah segala ayah. Pokoknya mah gaskeun guys ke pasar Padalarang pokoknya mah. Oke, ramaikeun guys pasar kita. Siapa lagi yang akan meramaikan dan tidak membuang sampah dan sebagainya. Lihat kiri kanan bagaimana ini guys, ini juga jagung, beras dan sebagainya. Ini pasar Tebet Padalarang. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini suasana pesawahan di Padalarang guys. Ini sudah mulai pembersihan guys, dari rumah-rumah, dari kotoran, dari rumput-rumput. Ya, mungkin sekitar 1 bulan lagi akan panen guys. Itu guys, mudah-mudahan informasi bermanfaat guys. Di suasana waktu saya sering makan di sini, panen di sini. Nah, ini sudah kemarin
apa